Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hobi IT. Asus VivoBook Pro 14X OLED menghadirkan kecepatan dan akurasi yang Anda butuhkan untuk mewujudkan mimpi Anda. Menggunakan layar OLED 14 inci dengan resolusi 2.8K didukung oleh CPU Intel H series generasi ke-11 dan grafis Nvidia GeForce RTX 3050 akan membantu Anda menyelesaikan segala macam pekerjaan. Dengan desain sistem pendingin berkipas ganda memungkinkan Anda bekerja dengan tenang tanpa gangguan. VivoBook Pro 14X OLED sangat cocok untuk Anda para konten kreator. Mau tahu spesifikasi detailnya dan harga resminya? Tonton video ini sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Asus VivoBook Pro 17X OLED adalah laptop OLED dengan desain yang sempurna dan performa yang sangat luar biasa. Semua pekerjaan Anda bisa dilibas oleh laptop ini. Anda bisa membuat desain, nonton film, editing video, dan bermain game. Semua bisa dilakukan di laptop ini. Laptop ini sudah menggunakan prosesor Intel generasi terbaru yang seri H generasi 11. Ada versi Core i7 dan Core i5. Didukung oleh graphic card Nvidia GeForce RTX 3050 terbaru memberi Anda kinerja tercepat pada saat menjalankan program berat. Menggunakan kapasitas memori yang cukup besar, yaitu berkapasitas 16GB DDR4 yang sudah ditanam di mainboard. Kapasitas storage yang cukup besar yaitu 1TB PCIe SSD yang siap mendukung Anda melakukan apapun, baik itu pekerjaan multitasking yang membutuhkan performa tinggi. Layar beresolusi 2.8K OLED Nano Edge adalah pengalaman menonton yang tak tertandingi. Dengan panel 600 nit yang super terang, dengan rasio kontras ultra tinggi dan bezel ultra tipis yang memberikan rasio layar ke tubuh 86%. Menggunakan resolusi warna DCI P3 100% ultra wide, memastikan warna yang lebih spesifik dari rentang warna yang bisa dilihat manusia. 5 alasan memilih Asus OLED laptop. Yang pertama, gamut warna terbaik di kelasnya dengan 100% DCI P3 layar vivid untuk kreativitas warna yang akurat dan hiburan visual yang cerah. Kedua, mengurangi 70% cahaya biru yang berbahaya untuk kenyamanan mata. Dengan tingkat cahaya biru berbahaya yang lebih rendah, Asus OLED lebih bersahabat dengan mata dan membuat kualitas tidur yang lebih baik. Yang ketiga, gambar yang lebih jelas pada kecerahan apapun, warna yang kaya bahkan pada kecerahan rendah selalu memukau. Yang keempat, display HDR 600 True Black warna hitam pekat memungkinkan Anda melihat detail yang sebelumnya tidak terlihat dalam adegan film dengan nuansa gelap. Yang kelima, respon time tercepat 0,2 milisecond di laptop apapun adegan aksi bebas blur dalam film dan game dengan pengguliran teks yang mulus. Desain. Logo Asus VivoBook yang unik menambah nilai premium laptop ini. Kemudian untuk tombol enter bergaris peringatan menjadi pusat perhatian. Kunci escape dengan desain blok warna-warni orange melanjutkan tema industri, menggambarkan sikap perintis dunia baru Anda yang berani.
Keyboard yang didesain ulang menggambarkan tampilan Deck Studio Professional atau keyboard mekanis. Desain penuh inovasi dan terlihat mewah. Laptop yang ringan. Vivobook Pro 14X OLED membuat Anda tetap produktif dan terhibur, bahkan saat dalam perjalanan, dengan berat hanya 1,45 kg. Vivobook Pro 14X OLED mudah dimasukkan ke dalam ransel Anda. Laptop ini mudah dibawa-bawa kemanapun, kapanpun, dimanapun Anda berada. Fitur Asus Ice Cool. Vivobook Pro 14X OLED tetap dingin setiap saat berkat sistem pendingin kipas ganda yang sangat efisien dengan dua pipa panas. Jadi, meskipun lebih bertenaga dari sebelumnya, desain pendingin canggih dari Vivobook Pro 14X OLED memastikan laptop Anda tetap dingin dan senyap. Teknologi Asus IceCool Plus memaksimalkan kinerja bahkan dalam faktor bentuk yang tipis dan ringan. Dengan 3 profil kipas yang dapat dipilih di My Asus berdasarkan kebutuhan pribadi. Baterai. Vivobook Pro 14X OLED dirancang untuk memudahkan kehidupan Anda saat berpergian. Baterai berkapasitas besar berukuran 63 Wh yang kuat dengan masa pakai baterai yang lama. Fitur Asus DualPad. Asus DualPad adalah antarmuka virtual pada touchpad yang memberi Anda kendali penuh atas penyesuaian dalam perangkat lunak kreatif Adobe yang compatible, sehingga Anda dapat tetap fokus penuhnya pada tugas yang ada. Fitur Wi-Fi Smart Connect. Wi-Fi Smart Connect secara otomatis memilih sumber Wi-Fi terbaik, sehingga laptop Anda terhubung dengan mulus ke sinyal Wi-Fi terbaik dan hotspot seluler yang dikenal. Asus EI Noise Cancelling Technology adalah teknologi yang berfungsi untuk mengisolasi suara yang tidak diinginkan dari ucapan manusia. Fitur Clear Voice Mic di aplikasi My Asus dapat menyaring kebisingan sekitar, dan mode Multi Presenter menormalkan semua suara individu dari posisi berbeda untuk kualitas panggilan meeting online yang optimal. Fitur Clear Voice Speaker menyaring semua kebisingan sekitar selain ucapan manusia, jadi Anda tidak akan mendengar apa yang dikatakan orang lain. This is a test recording to demonstrate the power and accuracy of ASUS AI Noise Cancelling Audio Technology. To help you appreciate the benefit, flip the switch below to enable or disable ASUS AI Noise Cancelling Technology as this recording plays. Fitur Webcam Shield. Pelindung privasi webcam terintegrasi pada Vivobook Pro 14X OLED ditambahkan di atas webcam untuk privasi instan, membuat Anda tidak terganggu dan tidak disorot saat Anda membutuhkannya. Fitur tambahan lainnya, Vivobook Pro 14X OLED dibuat untuk produktivitas tanpa henti. Laptop ini juga dilengkapi port yang Anda butuhkan termasuk HDMI ukuran penuh, port USB Type-A, dan port Thunderbolt for USB Type-C yang mendukung pengisian cepat. Yang terakhir adalah harga. Laptop ini dibanderol dengan harga Rp16.799.000 untuk varian Windows 10, Windows 11 Home, Intel Core i5 Gen 11, RAM 16GB, SSD 512GB, Display 2.8K OLED Office Pre-Install, dan Rp19.799.000 untuk varian Windows 10, Windows 11 Home, Intel Core i7 Gen 11, 16GB, SSD 1TB, PCIe Display 2.8K OLED Office Pre-Install. Bagaimana? Sudah sesuai dengan kebutuhan Anda? Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah keyakinan Anda untuk membeli laptop. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hobi IT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.